kita sedang meninggalkan kota Piai Nemo dan menuju desa Arborek ya, dengan naik speedboat ya. Luar biasa, kita sudah sangat lega. Kita saksikan pemandangan yang indah ya, di sekitaran pantai antara Piai Nemo dan Arborek ya. Ini kita saksikan lautnya indah sekali, hijau biru ya, dengan pemandangan desa Arborek yang sangat luar biasa ya. Di sepanjang pantai bisa kita saksikan banyak tangga ya, orang bisa bersantai sambil menikmati makanan, dan di samping itu mereka juga dihibur dengan adanya ikan-ikan ya, tumbuh karang ya, di pesisir ya, di pantai Arboreka. Ini juga ikan-ikan kecil yang luar biasa yang memanjakan mata dari para pengunjung ya. Luar biasa, mereka sangat bersaudara ya. Ini juga ikan-ikan yang aduhai di pantai ya, sangat banyak sekali, tak terhingga. Dan ini bisa kita saksikan langsung ya, dari atas ya, sangat jelas sekali. Kita juga sangat dihibur ya, dengan keindahan alam yang ada di desa Arborek. Nah, ini kita akan memasuki ya gerbang masuk desa Arborek ya, ini tertulis ya. Ini kita sedang berfoto di depan gerbang desa Arborek ya. Luar biasa, indah sekali, dan inilah suasana di dalam desa ini ya. Luar biasa, sangat-sangat meneduhkan ya. Banyak warga masih ya menjaga adat istiadat ya, kebiasaan mereka di dalam bersosial ya, di dalam menjaga kerukunan dan sebagainya. Nah, ini anak-anak kecil ya, sangat ramah sekali ya, mereka menyatu dengan para pengunjung ya. Ini kami sedang bersama para anak-anak kecil ini ya, di depan rumah mereka. Rata-rata mereka ini adalah masih anak-anak SD ya. Ini kami juga sedang bercengkerama ya, menyapa anak-anak yang kita jumpai. Ini rata-rata dari anak usia kelas 3 SD ya, sampai kelas 6 SD. Anak-anak ini luar biasa, punya semangat yang sangat tinggi ya, dan mereka juga sangat ramah dengan para pengunjung ya. Luar biasa, mereka begitu bersemangat di dalam menyambut kedatangan kami. Nah, ini kita akan bersama-sama mereka di dalam sebuah tempat duduk ya, ini di bawah pohon kelapa. Nah, ini sangat-sangat indah sekali ya. Ini bersama kita ada rektor dari UIN Mataram ya, Profesor Mas Nun Tahir. Nah, ini luar biasa menyambut para anak-anak dan siswa-siswi SD ya. Ini mereka sangat senang sekali, sangat bergembira dengan kedatangan para pengunjung ya, dari seantero Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa, mereka juga menyambut kedatangan kami dengan sukaria dan sangat-sangat menyenangkan kami sebagai para pengunjung ini. Luar biasa, mereka adalah para penerus di desa Arborek ini ya. Luar biasa keramahan dan semangat dari anak-anak ini di dalam menimba ilmu dari para pengunjung, khususnya mereka yang dari kalangan-kalangan akademisi.